Ready, go! Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi di John Arpaldan. Kali ini kita coba berkreasi, berinovasi, membuat sebuah tangkringan buat para penggemar burung-burung lovebird atau burung-burung paruh bengkok. Ini bisa dicoba nih caranya seperti ini. Pertama-tama kita bisa cari atau kumpulkan kayu-kayu yang sudah kering, keras, dan punya tekstur ranting yang bagus dan tebal. Lanjut, kita cari murmur yang sudah tidak terpakai, yang lumayan panjang. Lalu sediakan juga golok, ya, golok. Lalu kita sediakan obeng, ya. Obeng, ada gergaji sebagai alat-alatnya. Ini dan juga mesin bor, ya, seperti ini. Oke. Sebagai variasi kita juga bisa menambahkan elemen kayak tangga-tanggaan nih, banyak di toko online, sama glodok buat sarang burung nih dari kayu bekas yang sudah dibolongin di tengahnya seperti ini, guys. Ini nanti kita pasangkan. Kita lihat di sini kita menggunakan talenan bekas, ya, yang berbentuk bulat. Kita sudah paku mur di kayu yang tebal nih. Ini kita menggunakannya, kayunya namanya kayu kopi, ya, yang rantingnya lumayan bagus nih, talenannya seperti ini. Oke, tahap berikutnya kita akan gergaji. Ini kayu bekas gagang sapu, ya, sebenarnya, guys. Ini kita akan bersihkan dan kita gergaji supaya bentuknya lebih bagus. Kita mulai dari ujung-ujungnya lebih dahulu. Kita gergaji ini, guys. Lalu sisi sebelahnya kita gergaji juga supaya bentuknya lebih rapi. Kita lanjutkan gergaji bagian tengahnya. Ini kita bagi dua, ya. Next, kita ambil ranting pohon yang cabangnya terlihat keras dan bagus. Kita rapihkan, kita potong lagi dengan gergaji.
lanjut adegan pemotongan berikutnya. Kita siap-siap. Untuk pemilihan ranting pohon atau kayu ini selera masing-masing ya. Kita lihat teksturnya yang bagus seperti apa, kreasi masing-masing guys. Oke, ini sudah jadi bentuknya huruf Y. Ini nanti kita haluskan dengan golok untuk sisi-sisi yang kering ini. Jadi kayak bersihin sisik ikan nih guys. Pelan-pelan biar halus. Posisi sudah dihaluskan seperti ini guys. Ini siap kita bor. Kayu-kayu ini akan kita bor di tempat sesuai selera guys. Yang penting terlihat bagus dan bisa buat angkringan burung. Langkah berikutnya kita mulai bor-bor guys. Usahakan bor jangan terlalu dalam ya supaya nanti murnya tidak kendor. Oke, suara helikopter. Kita bor lagi sisi yang lain guys. Cari posisi bagus, kita bor lagi mana yang kira-kira cocok buat dipasang. Di bawah ini sekali tebal nih, keras juga nih, lumayan. Keras negerinya. Pelankan aja, jangan kita paksa dorong. Warna hijau. Oke, proses pemasangan tangkringan pertama dengan mor kita kencangkan. Pastikan posisinya pas buat bertengger dan sudah kencang ya guys. Lanjut kita pasang tangkringan kedua. Ini murah setelah kita pasang, kita kencangkan. Desainnya selera ya guys, kalau untuk bikin tangkringan seperti ini kita sesuaikan dengan motif kayunya. Yang penting posisinya bisa pas dan burung bisa bertengger di tempat yang kita siapkan. Oke, ini udah mulai kencang. Oke.
sisi di tengah, ranting ketiga kita kencangkan juga. Mantap nih, sudah kencang, mantap. Lanjut yang di bawah kita kasih tenggiran juga. Ini yang tadi lumayan keras nih, kita bor. Bor lagi di posisi yang kita rasa kurang, kelihatan agak keras di posisi di sini ya. Lantan aja kita bor. Ayo kita lanjut lagi, kita pasang ulang guys yang di bawah, karena ternyata tadi murnya lepas tuh, agak longgar loh. Oke, kita pasang tangga-tanggaannya untuk mainan burung. Berikutnya kita bor. Oke, kita coba pasangkan kawat ya. Nah, kawat ini fungsinya nanti buat menggantung kayu ini di ranting yang sudah kita siapkan. Ini harus benar-benar teliti ini, karena susah ternyata masukinnya. Sudah masuk. Oke, kini kita siap gantung seperti ini, posisinya udah cocok nih. Jadi kita kencangkan. We'll be right back.
Oke teman-teman, kita sudah melewati tutorial dan cara-cara merangkai untuk membuat angkringan burung. Bisa dipakai untuk jenis-jenis burung paruh bengkok ya, seperti lovebird, sun conure, park australia, atau sejenisnya. Biasanya tangkringan jenis ini dipakai buat indoor ya, dan kalau burungnya makin besar dan belum terlalu jinak, bisa menggunakan rantai di kakinya. Kebetulan di rumah saya ini ada dua lovebird yang sangat jinak, jadi saya lepas di indoor, jadi bisa menggunakan tangkringan ini. Kelemahannya mungkin di kotoran ya, jadi kita kasih tatakan di bawahnya atau kita sigap gunakan tisu kalau misalkan dia BAB sembarangan. What? Oke, buat para penghobi burung jinakan, silahkan bisa dicoba untuk membuat tangkringan jenis ini. Burung bebas tidak disangkar lagi. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih guys.